dari ringkasan persamaan order reaksi dari order 0, order 1, dan order 2. Kita dapatkan ya, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ini sudah pernah kita bahas di dinamika 1 dan 2. Persamaan ini yang di bagian tengah ini, inilah yang dijadikan dasar kita menghitung order reaksi menggunakan metode grafik. Artinya kita dibantu dengan Excel ya, data-data kita masukkan di Excel dan kemudian kita menentukan berapakah order reaksinya. Ini contoh soal, suatu reaksi degradasi warna. Ini warna itu jika terkena sinar matahari, terkena oleh pekerjaan mikroba, terkena oleh lingkungannya, itu bisa mengalami proses degradasi yang itu mengakibatkan warna tersebut pudar. Nah, ketika itu kemudian kita ukur berapakah kecepatan laju reaksi degradasi warna senyawa anti. Bagaimanakah persamaan laju reaksi, maka kita harus menentukan order reaksinya terlebih dahulu. Kemudian data yang diperoleh adalah pertama atau konsentrasi mula-mula sebesar 102 ppm. Ya, konsentrasi ini misalnya adalah tidak baik jika limbah misalnya ya, limbah mengandung sekitar 102 ppm, maka konsentrasi ini belum diizinkan untuk dibuang ke lingkungan. Kemudian diamati bagaimanakah laju pengurangannya atau laju degradasinya. Dari data berikut ini kita masukkan ke persamaan Excel. Data kita tadi kita masukkan ke kolom 1, kolom 2. Ini bagaimana persamaan order 0, order 1, dan order 2. Ini masing-masing kita pilih. Oh, pada order 0 ini sesuai tabel yang tadi sudah kita dapati, konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangi K kali T. Kita akan mau membuat persamaan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus itu kita mempunyai rumus Y sama dengan MX ya, MX plus gitu ya, MX plus B misalnya. M-nya biasanya dikatakan gradien, B-nya biasanya dikatakan intercept. Nah, Y-nya di sini, ini perhatikan, ini semula ini. Kan tadi kita ada persamaan ordinalnya ada di sini. Konsentrasi A, ini persamaan dari tabel, konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurangi KT. Kemudian, sama-sama konsentrasi A, karena sama-sama konsentrasi, kita jadikan di sebelah kiri semuanya. Maka akan didapat A dikurangi A0 sama dengan minus KT. Dari sini sebenarnya kita akan tahu bahwa gradiennya adalah negatif, kan gitu ya. Kan ini kita tadi kalau disamakan dengan persamaan Y sama dengan MX, maka ini kan M ini kita namai adalah gradien kan. Nah, sehingga kalau dari sini ini maka gradiennya yang mana? Gradiennya adalah nilai K. Atur supaya masuk di persamaan ini. Sehingga T, ini kan tadi memang T, A minus A0. Kan ini ya, konsentrasi A minus A0. A0 itu apa sih? A0 adalah konsentrasi mula-mula. Ya. Konsentrasi pada saat T sama dengan 0, bahasa lainnya ya. Nah, pada soal kita, konsentrasi mula-mulanya yang mana? Konsentrasi mula-mula adalah ini. Ya, ini adalah konsentrasi mula-mula kita karena pada saat T sama dengan 0. Paham di sini ya? Nah, ini kita hitung dengan menggunakan rumus-rumus pada Excel. Misalnya ini, maka kenapa pada saat 0 di sini sama dengan 0? Paham ya? Karena dari A0-nya kan 100 ini tadi, 102 ya kan? Kemudian kalau A pada kondisi A0 berarti dia kan sama. Paham? Bahwa A dikurangi A0 kenapa sama dengan 0? Karena nilainya sama. Yaitu pada posisi 0, pada posisi mula-mula konsentrasi A ya A0 itu. Gitu ya? Pengertiannya di situ. Kemudian pada saat 10 menit, 10 ini pengamatan ya,
pada 0, pada mula-mula 102 ppm, pada 10 menit dijumpai tinggal 82,4 ppm. Namanya juga degradasi. Jadi, kan berkurang. Ya kan? Karena ini reaktan. Reaktan berkurang terus karena dia terdegradasi. Oke, dilanjut. Nah, ini sampai kemudian kita masukkan, kita masukkannya pakai rumus ya. Jadi, nggak dimasukkan angka satu-satu. Caranya adalah klik di sebelah sini, kemudian ketik sama dengan, ya. Kemudian arahkan kursornya, kalau pada 10 menit berarti yang ini, ya kan? Dikurangi, kita tanda kurangi. Jangan lupa ketika kita memasukkan formula, maka harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, kemudian itu tadi, yang ini, terus dikurangi A0. A0-nya yang mana? Bagian atas. Ini kita klik lagi. Dengan cara yang sama semuanya dengan begitu. Atau kalau enggak, kita tarik. Begini. Tetapi hati-hati, ketika ini kita tarik, ini berubah atau tetap? Berubah kan? Karena apa? Ternyata ketika kita tarik begitu, dia formulanya mengikuti bagian atas tetapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi hati-hati. Dicek lagi. Di sini benar enggak? A0 pada A0-nya adalah di sini adalah C14 ini ya. Yang ini kah A0. Kalau ini C16 sudah benar, tetapi dia bukan C. Kalau di sini sudah C14, di sini juga C14. Kita coba dengan cara begini. Kita blok bagian 2 ini baru kemudian kita tarik. Apakah dia sudah benar atau tidak? Kita cek kalau ada tanda begini masih kita cek. Ada tanda ini ya. Kita cek apakah sudah sesuai yang kita harapkan. Ini sudah benar. Nah, ini ya. Ini dia menunjukkan bahwa masih ada masalah ya. Nah, ini masih ada masalah, berarti belum berurutan sesuai yang kita inginkan. Ini dia masih ngasih tanda bahwa tidak bisa langsung ditarik seperti tadi. Ini ternyata kita kan kepinginnya C14 itu atau A0-nya tetap ya, kan A0 harusnya tetap. Nih, nah, ini ada kesalahan ya. Harus C14. C14 maksudnya apa? C14 itu adalah A0 ini. Kita lanjut untuk menggambar grafiknya. Dari dua hal ini, dua tabel ini kita plot ya. Kemudian kita masuk ke insert. Setelah itu kita ambil ini grafik atau scatter ini. Kita ambil yang ada garisnya penghubung. Sebenarnya mau apa saja sih boleh. Lihat nih. Ini nggak ada penghubungnya. Yang ini ada penghubungnya, tetapi agak apa dibuat sesuai lenggak-lenggoknya. Kalau ini, nah sebenarnya terserah. Nah, karena kita mau menghubungkan titik per titik, maka kita ambil yang seperti ini. Kita cek dulu apakah grafik kita benar. Grafik kita benar maksudnya adalah, ini saya ulanginya, tidak saya blok semua, blok bagian ini saja. Bagian atas, coba perhatikan kalau tadi saya ngebloknya di sini, ternyata ini akan jadi sebagai judul ke insert, kemudian ada scatter, kemudian kita pilih ini. Kita cek apakah kita yang inginkan apa sih? Kita kan inginkannya ini nih, dikurangi A0 menempati posisi garis Y. Bagian T menempati posisi X. Tidak boleh tertukar. Paham? Kita cek di sini. Apakah benar bahwa yang bagian ini itu harusnya adalah nilai T. Ya, nilai T. Dan benar, ini yang positif. Oke. Sementara bagian Y, ini kan Y, itu adalah nilai A dikurangi A0. Nah, ini kemudian kita, kursor kita arahkan ke garis, kita klik sebelah kanan dari mouse kita, boleh dari yang ada di laptop, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih Add Trend Line. Add Trend Line ini banyak sekali formatnya, manakah yang perlu kita perhatikan adalah bagian yang bawah ini yang ingin kita
masuki, yaitu display equation, maksudnya tunjukkan atau tampilkan persamaannya, ini langsung muncul, kalau enggak hilang. Nah, perhatikan ya. Ini tadi di sini ada muncul display equation, persamaannya kita munculkan. Kemudian persamaan kelinieritasannya juga ingin kita munculkan. Perkara tampilannya dari grafik bisa di aneka rupa ya. Bisa desain grafik itu bisa mungkin. Nah, mungkin yang bisa tampak lebih jelas. Kemudian, apakah makna dari persamaan ini? Gitu kan? Nah, ini kita kembali ke coba persamaan ini. Kalau kemudian saya copy ke persamaan yang sudah kita buat tadi, x bagaimana kayak dari sininya dulu deh, dari r kuadratnya. Ternyata r kuadratnya sebesar 0,97. Kita cek lagi, harus data kita tadi itu harus kita cek di persamaan order 1 maupun persamaan order 2.